warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Abi ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di hari ini, kesempatan kali ini, Abi masih dikasih kesehatan. Dan kali ini Abi dapat pasien ya, kedatangan pasien, dan pasien ini asalnya dari Cilacap ya. Satu sebelah dari Kampung Abi, dan Kabupaten Cilacap adalah penghasil terbesar buah jinitri ya, termasuk Kebumen juga ya. Jadi ini asalnya terbanyak itu dari Kalimantan, dari Cilacap sama Kebumen ya. Dan Indonesia adalah pengekspor terbesar ke luar negeri ya, 70% ya ekspor buah jinitri ke luar negeri ya. Jadi banyak pengrajin-pengrajin Cilacap sama Kebumen ya, asalnya dari buah jinitri ya. Dan Aki ucapkan salam sehat selalu ya dari Aki ya. Salam ngapak juga dari Aki ya. Salam seduluran selawase dari komunitas ARC ya, anak rantau Cilacap ya. Oke, sebelum kita melakukan pemijatan seperti biasa, kita berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, wa khususan di jabang bajine Mas Ngaliman Rizki. Mudah-mudahan disembuhkan dari segala sakitnya, diangkat semua penyakit dari tubuhnya, dan mudah-mudahan dijauhkannya dari malah bencana beserta keluarganya dan teman-teman kerjanya, dan mudah-mudahan dicukupkannya rezekinya. Marilah kita tak bosan-bosan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Gusti Allah ingkang Maha Penghasilan, Maha Penyayang, Gusti Allah ingkang Maha Agung, Gusti Allah ingkang sedaya panguripan lan kahanan. Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Gusti atas segala berkat, rahmat, nikmat, rezeki, kesehatan yang Kau limpahkan kepada kami semua, sehingga di dalam kompleksitas kehidupan kami, kami senantiasa terlindungi, terayomi, tertuntuni, terwelas asihi kebesaran-Mu Gusti. Matur nuwun Gusti, hanya kepada-Mu lah kami bersujud, hanya kepada-Mu lah kami menyembah, bersandar, mengabdi, memohon pertolongan dan perlindungan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Guys, ini keluarnya Mas Riki adalah di bau ya. Jadi di bau sini suka sakit ya.
apa itu? Apa itu? Mas. Apa itu? Be mesin kapal caranya wis jaluk mudun kowe, Bras. Apalagi kompresine wis bocor. Perih nang mata kayak kuse putih. Boros ki mari ngoli kowe. Ngali mana sih dia anak man? Si dia anak bu. Berarti nang kene baju nih. Harap marinya enak itu sana corona. Corona kasih ke. Berarti nang lo manis kena. Apa nang terminal? Ini kurang kuripan kuripan. Umur mira. Rong tahun. Oh, Indo Indi gara anak bu. Mungkin lahir mangkene bina anak bu. Ya. Mangkene telung bulan balik. Neng Buma berang tahun sih neng Buma? Bolung tahun. Langsung jadi pengawas mas? Ora. Pengawas 2018. Mau neng? Suwi ya. Bolung tahun edan iya. Ke 2012 lah. Mau neng operator? Operator aku. Operator apa? Grader. Grader. Kita mau ngapa kita? Saya belum kerja. Dan yang utang nih, dan utangnya gayur. Kemudian yang keringnya kayak kue pas. Iya, iya. Persis kayak kue kering ya. Pakai nasi kocas paling ya. Iya. Kelapa uta. Pakai nasi kocas dengan petangnya bayur gitu. Tapi aku gumun si mul gitu. Mul apa yang tak mikir ke bacot kayak. Aduh. Aku kur menang gaya yang helm putih. Isu diterne ketinting. Budal yang tambah ternevis. Tekan kono dan tidak kebu. Oh iya, emang mau tambang ini gayanya tak? Iya kan, Man? Iya. Sengkok ini gayanya dijemput anu, pembenarannya travel. Aku tekan kono dioper man. Aku mau pijet wong paman lho, Ras. Iya. Kayak wong paman, wong kantor deh. Tinting. Mau. Bareng kono kan tekan kono ternepis. Iya, wong paman selesai akhir banget sih pijet dari aku. Ini wis telu wong paman. Nginep nang hotel Atna karo hotel Bono. Wah, jenenge yang paling akeh sih hotel Erina. Nang hotel Erina Swita. Apa kayak wong Solo? Niki wong Bandung sing bisa gerak. Mas, kali Man. Hei. Aku mlebu nang pamong udah bisa ketambah. Aja bunga bae lah. Bobes, bocah kroyokan yang wong tambang masih tuwek rambutnya putih-putih nang numpak bis kroyokan kaya cap TK. Iya, Bras, bener kowe. Ngoyok-ngoyok bis ya, Bras. Kayo cateka. Kayo muli. Pintu urung, parkir urung. Mandek wis dioyak-oyak. Kayo rata nunggak bis. Omongi, Bras. Wong dingi sempet viral. Kayo rata nunggak bis ngono. Video ngesuk, Bras. Video ngesuk tak nunggak di YouTube. Iya. Baru diomong ini lo karyawan Buma. Iya. Bindungan. Acur mana-mana manajemennya kalau berkapok. Aku main pegel. Ngesuk video Bras kesetongan. Gue suruh tekor ya Allah, kayak cah TK kayak orang di jagung ya Bras. Iya orang kebagian tempat duduk loh padahal yang dipikir gak usah kau kejar. Iya iya panggah kuih aja yang ngeteng nih yang jemput ya kuih. Baru ngomong-ngomongan yang operator-operator nak bengak-bengok goyangnya kayak sosok. Padahal nak dipikir ya Allah, uripmu dadekne kebo kok gaya banget. Aku sampai kayak ngono mending turu yo ora lali. Iya, turu pecicilan wis lali. Cek mending aku lah dadi sopir bis, cek iso santai-santai. Jam 4 wis pecicilan, gak pecicilan. Aku wis turu. Aku nembe turu. Asu. Dadi kebo ning tambang. Ada di video lah, Mas. Yo, Bras. Akhirnya saya mau wapi. Nah pas keroyokan itu kan baru buat video.
saat musim corona seperti ini loh guys keadaannya, situasinya. Katanya jaga jarak, mana pemerintahnya enggak tegas. Wono nih kan. Gue pas jahitkan gue helm putih. Ya ini yang diurut kemarin guys. Hancur dunia persilatan. Kapan terus makan kamu Liman? Wis. Mau makan tak kurengin dong. Tahun ras, wong Cilacap pakai banget nang bunga bindungan ras. Wong Cilacap pakai banget. Nang meser kayak ngarep kantin ya wong Cilacap kan dok. Berpintas pintas kalau. Paling ada yang Banjar. Wong Banjar paling menguasai. Banjar di? Banjar negara. Iya Banjar negara. Banjar negara kan ada dia anak. Wong kayaknya sih bebek kan wong Banjar negara itu. Bengkel las. Iya. Iya. Wong Banjar negara itu mana Junadin kan? Wong Banjar negara kayaknya deh. Wong Banjar negara itu, ini tukang las ya tukang las pada, nama ini. Tahu nang tahu ini sore. Wis tahu roh. Wis tahu roh nang tambang. Ya kayak gua ya tambang. Ya menang gayo gaji yo gede kok. Gaji 15 juta, 20 juta. Nanti 11 juta paling titik. Ki pengawas paling oleh wis di atas 16 pras. Mang. Hah? Aku menjadi pengawas ini. Hah? Bener orang tahu. Iya, paling mana nih jelas gitu sih, Bob. Oh, enggak, barengan. Pelong glo limo. Berarti 15. Wong S iki pertama mergi 16 juta. Tapi nanti terus-terus ini kerja yang tambang ini kan nampak mana kerja operator yang ini kan pencilaan. Kaya yang ini kan gue gak sih kan tekepit bis gitu. Bis rumah di jalan gue ya. Aku gak akan jembekan gue gitu. Kaya gak tau baru aku mana nampak tator kan nampak numpak. Mesti gue ini. Apa ya? Iya. Gue mau ngalasan. Sumpah kayak mau ngalasan. Agak gue sih. Taruh numpak. Yang dikeras wong tator teraja teraja ya berarti ku ya Allah enek wong alasan yang pas ini yang teraja si jika si ini wis mari ini pindah
yang suka kerokan ya bisa memakai kerokan bekas susu beruang ya, kalengnya ya. Ini sangat cepat dan efektif ya, cepet banget tuh, nggak ada 5 menit ya sudah selesai dan hasilnya sangat memuaskan tuh. Tuh cepat ya, nggak bikin capek ya, daripada pakai koin ya mending pakai susu kaleng susu bekas ya. Nah gini, jadi yang suka kerokan bisa memakai kaleng bekas ya. Hasilnya merah hitam.
Lantur sih badan, sangat bagus. Iya. Asalnya Cilacap gue kalau ke Bumen paling apa. Kepenak ke mana? Padang, namanya Padang. Padang ya. Rasanya terang ya guys, setelah diterapi ya kepalanya pakai buah jinitri jadi terang ya. Oke. Apabila video-video aku bermanfaat ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan aku ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya. Oke, wali topik wali daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.